Senin kemarin saya sudah menghadap ke sana, ya. Ke Polda. Ke Polda, ya. Kemudian ada 18 orang teman lagi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Kapan di situ, kapan? Rencana kapan? Rencananya ini besok hari Kamis. Jam berapa itu, Ustaz? Ada yang jam 9, ada yang jam 10. Ya, jadi katakanlah ini undangan sebelum penangkapan. Tapi materinya apa, Ustaz? Waktu Ustaz diperiksa itu. Ada 101 pertanyaan. Itu terkait apa, Ustaz? Salah satunya, Ustaz? Salah satunya apa yang memotivasi untuk menyebarkan seperti ini? Apa harapannya? Kenapa tidak di kalangan sendiri? Ya, kenapa mempengaruhi orang gitu? Maksudnya gitu. Ya. Terus jawaban Ustaz apa? Ya, kalau ini saya katakan ini kewajiban yang tahu untuk menyampaikan kepada yang tidak tahu. Karena kalau tidak disampaikan, kami bisa dituntut di akhirat nanti.